فيها jama'ana Allah wa iyyakum bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
يرزقني ومن آمنه في الدنيا وفي الآخرة. لما أن أجيك هدرة الله سبحانه وتعالى يا مها برجعي من رحي جيوى menerangi jiwa untuk mengenal yang maha menciptakannya. Cahaya Allah berpijar menerangi sanubari sehingga lembutlah sanubari menjadi tenang dan sakinah dan damai, sehingga padamlah keinginan-keinginan berbuat hina dan bermunculan cahaya-cahaya niat keinginan berbuat mulia. Itulah cahaya Allah. Betapa agungnya ketika muncul di dalam sanubari, sanubariku atau sanubari kalian, sanubari kita, sebutir kerinduan kepada Allah. Maka di saat kita rindu berjumpa dengan Yang Maha Indah, di saat itu Allah sedang rindu dengan kita. Yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi riwayat sahih Bukhari, "Man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu." Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Lewat sekian puluh tahun, belasan tahun, adakah detik-detik kita merindukan Allah? Apa yang kita rindukan selama ini, sejak 24 jam bangun dari tidur hingga malam ini kita akan tidur lagi, dari kemarin dan sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya, yang tidak satu detik pun detik yang lalu bisa kembali lagi atau bisa dikedepankan lagi. Detik yang sudah lewat dan sudah tertulis catatan amal pahala dan dosa kita. Bagaimana kita berhadapan dengan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya ini tidak pernah merindukan Allah? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat sahih Bukhari, "Wa man abghadha liqa'allah abghadallah liqa'ahu." Barang siapa yang tidak mau berjumpa dengan Allah, tidak terlintas jumpa dengan Allah, Allah tidak mau jumpa dengannya. Kemana tempat orang yang tidak mau dijumpai Allah ini? Mereka belum sempat dihisab, mereka sudah sampai ke dalam neraka waliyadzubillah, karena Allah tidak mau melihatnya, Allah tidak mau menjumpainya, karena tidak terlintas di dalam hatinya di masa hidup untuk menjumpai dan untuk merindukan perjumpaan dengan Allah. Namun barang siapa yang rindu berjumpa denganku, aku rindu berjumpa dengannya. Adakah detik-detik terindah di dalam kitab amalmu ketika dibacakan di hadapan Allah? Detik-detik kau sedang dirindukan Allah. Rindu Allah, dirindukan Allah. Kita rindu pada Allah hal yang terluhur dari semua, yang luhur dari semua sifat yang ada dalam jiwa kita. Tapi bagaimana mulia dan luhurnya orang yang dirindukan Allah? Ia lewati usianya dalam kerinduan kepada Allah. Rabbi-rabbi kehidupan dunia yang indah ini jangan sampai menghalangi kami daripada kerinduan kepada-Mu. Musibah dan kenikmatan yang kami lewati jangan sampai membuat kami terjauhkan dari rindu pada-Mu, ya Allah. Pastikan kami semua yang hadir di tempat ini selalu dipenuhi kerinduan pada-Mu dan tidak terganggu
dengan musibah dan kenikmatan yang kami lewati, namun kami berharap demi secuil rindu kami, walaupun kami hanyalah hamba yang hina ini, kami mohon kepada-Mu agar Kau jauhkan musibah-musibah dari kami, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Masa depan kami dalam genggaman-Mu, wahai Allah. Ada orang sekarang sehat walafiat, tertawa dan senang, esok ia sudah sebelah tubuhnya mati, stroke dan tidak bisa berbicara dengan benar, ia hanya lepas seumur hidupnya sampai nanti ajalnya. Ada orang sekarang tertawa senang, tidak tahu esok ia sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Jika ia tahu malam itu adalah malam terakhir yang tidak akan ia temukan lagi esok malamnya, kecuali di alam kubur ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beruntung orang-orang yang rindu kepada Allah, dan kita meminta kepada Allah hal ini, padahal kita yang penuh dosa ini dan sangat jarang barangkali rindu kepada Allah, lebih rindu kepada yang lainnya. Bahkan di saat sujud Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabul manzila ila Allah, aqrabul 'abd manzila ila Allah wa huwa sajid. Riwayat sahih Muslim. Sedekat-dekat derajat hamba kepada Allah adalah saat dia bersujud. Saat kita sujud, hati kita kemana? Orang-orang yang saleh, hati dirinya sujud atau tidak sujud, hatinya tetap sujud rindu kepada Allah dan penuh doa. Mau sujud, mau terangkat dari sujud, mau jalan, mau bicara, mau apa yang dia perbuat, jiwanya tetap sujud kepada Allah. Kita barangkali ada yang puluhan tahun sholat, hatinya belum pernah sujud kepada Allah, belum pernah rindu kepada Allah, belum pernah cinta kepada Allah, bahkan tidak terpikir untuk cinta dan rindu kepada Allah. Bagaimana Allah memandang orang yang berpikiran seperti itu? Murka. Allah siapkan tempat kemurkaannya, neraka dan penjara di alam kubur. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima cinta hamba walaupun penuh dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolak cinta mereka, bahkan menjawab, aku rindu kepada orang yang merindukanku. Saudara-saudariku yang kumuliakan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sungguh kata Allah, mereka yang berkata Tuhan kami Allah. Inilah sebabnya guru mulia kita mengajarkan banyak-banyak menyebut nama Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan jiwa hamba yang menyebut nama Allah, 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 walaupun dengan bibirnya, tapi dia ingin menyebut nama Allah itu, jiwanya pelahan-lahan akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluhuran dan bisa sangat pasti insya Allah wafatnya di dalam husnul khatimah. Karena orang yang banyak menyebut nama Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berfirman innal ladzina qalu rabbunallah, mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsummastaqamu, lalu mereka beristiqamah semampunya tentunya. Allah tidak memaksakan lebih dari kemampuan kita, tapi terus berusaha untuk memperbaiki diri, menjauhi kehinaan dan menjalankan keluhuran. Tsummastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah, Allah turun naikkan malaikat untuk mereka, terus malaikat menaungi mereka. Apa-apa yang ada di masalah mereka, mereka dalam kesulitan, para malaikat mendoakan kesulitannya selesai. Orang itu sakit, malaikat mendoakannya sembuh. Orang itu terkena sihir, malaikat menghalangi sihirnya. Orang itu diganggu jin, jin itu disingkirkan oleh malaikat. Dengan selalu alihul malaikat, saya berfirman Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut wahai orang-orang yang beristiqamah dan menyebut Tuhanku adalah Allah, jangan takut dan jangan risau. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, kabar gembira sudah sampai sebelum jauh terjadi, kabar gembira untuk mereka adalah surga. Surga kapan kita akan bertemu pada mahsyar, sudah Allah kabarkan wa absyiru bil jannah. Orang yang seperti itu yang berusaha menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah semampunya, dan terus berniat untuk membenahi dirinya untuk lebih baik dan lebih baik. Allah takhafu wa la tahzanu, nahnu awliya'ukum, Allah, aku kata Allah Subhanahu wa taala, awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, aku atau kami dalam maksud aku dan seluruh kekuatanku dan kewibawaanku yang menjaga dan menaungi kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nahnu awliyakum fil hayatid dunya wal akhirah, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un, dan untuk kalian apa yang kalian kehendaki nanti di surga, semua yang diberikan oleh Allah, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian inginkan, dan demikian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan min ghafur rahim, hadiah besar dari yang Maha Pengampun dan Maha Berkasih Sayang. Kita belum menjadi ahlul istiqamah, tetapi orang yang berusaha untuk beristiqamah sudah sekelompok dengan orang-orang yang beristiqamah. Kenapa? Karena dia di jalan orang-orang yang beristiqamah dan mencintai orang-orang yang beristiqamah, maka rantai mahabbah berpadu dengannya.
rantai cinta orang-orang yang istiqomah mengikat, berterikat bersamanya sehingga ia terbawa dalam kelompok ahlul istiqomah. Semoga kita semua di dalam kelompok orang-orang yang beristiqomah, walaupun kita belum mampu beramal yang baik, kita yang sempurna maksud saya, ya kita banyak beramal yang baik tapi belum mampu kita berbuat amal yang sempurna, belum mampu menjauhi larangan Allah SWT dengan sempurna, tapi munculkan niat keinginan untuk terus berubah dan terus semakin baik dan semakin dekat dan semakin cinta dengan Allah dengan mencintai para salihin, para ulama, para ahlul istiqamah. Seorang yang mencintai itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah." Kata Allah, siapa yang ucapannya lebih bagus dari orang yang mengajak kepada keridhaan Allah? Ucapan yang terindah untuk Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak ucapan-ucapan yang mulia, hadisnya, ayatnya amun maksus, kalimat la ilaha illallah dan lain sebagainya, habul kalimat illallah subhanallah dan lain sebagainya. Namun salah satu kalimat yang dicintai Allah, ucapan-ucapan maksudnya, pembicaraan qaulan mimman da'a ilallah, ucapan orang-orang yang menyeru, mengajak ke jalan Allah, mengajak orang baik, mengajak orang sholat, mengajak orang yang enggak sholat duhur. Gimana caranya nih, orang gak pernah mau sholat duhur, saya sholat duhur, dia gak mau sholat duhur, yaudah temenin saya dong sholat duhur berjamaah, itu pahalanya lebih besar 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Ya saya malas sholat, ya udah temenin deh, temenin sebagai kamu mau jadi imam, mau jadi makmum, kalau perlu jadi imam, mau jadi imam kalau dia bisa sholat. Kalau dia rasa ya sudah, saya temenin, saya minta tolong dong, saya dapat pahala nih, berpahala berjamaah. Hal seperti itu mengajak dia sholat. Allah Subhanahu wa taala kita harapkan memberikan kepada dia butiran hidayah. Di waktu asar dia tidak lagi perintah, dia sudah sholat sendiri. Malah mencari teman lagi. Mau sholat jamaah 27 kali lebih besar daripada sholat. Dia selama sholat di masa jiwanya tenang. Tenangnya kalau sholat dibanding enggak sholat. Datang adzan lagi waktu sholat nih, dia akhirnya sholat. Demikian hadirin hadirat, hal seperti ini adalah bentuk-bentuk yang bisa kita amalkan dengan mudah, ya, lewat handphone, lewat SMS, lewat chatting dan lain sebagainya, Facebook dan lain sebagainya yang siang dan malam menghiasi para pemuda-pemudi kita ini, menghiasi dengan kehinaan atau menghiasi dengan keluhuran. Tanya dirimu sendiri apa yang kau berbuat, baik kau berbuat untuk menghiasi hari-harimu, menghiasinya dengan keluhuran atau menghiasinya dengan kegelapan dan kehinaan untuk munculnya musibah di masa depan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis agung ini di mana Rasulullah SAW menjelaskan, ini hadis tentunya sering kita dengar cerita seperti ini. Ini ada dua riwayat di dalam Sahih Bukhari. Riwayatnya ini pria, tapi ada riwayat yang lain wanita. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menjelaskan salah satu pendapat yang mengatakan bahwa air liur anjing itu suci. Ini orang ini mencabut sepatunya, memberi minum kepada seekor anjing. Anjing itu menjilat sarok. Sarok itu tanah, tapi dalam tafsiran lain dikatakan oleh Imam Ibn Hajar lumpur yang hampir kering dari hausnya. Orang ini mencopot sepatunya karena tidak ada gelas, tidak ada ember dan lainnya mungkin. Maka ia mengambilkan air untuk anjing itu, dan anjing itu minum sampai ia puas dari minumnya.
Allah berterima kasih banyak dan memasukkannya ke dalam surga. Berarti air liurnya anjing suci. Namun hal ini dijawab lagi oleh Imam Ibn Hajar, dijelaskan di Fathul Bari dengan ucapan Imam Nawawi Hujjatul Islam wa Barakatul Anam, dinukil oleh Imam Ibn Hajar di dalam syarah hadis ini, bahwa hal itu bukan hal yang sangat bisa diterima menurut Imam Nawawi. Dengan pendapat apa? Karena tidak menutup kemungkinan orang itu membuang sepatunya, tidak memakainya lagi karena tahu najis. Dan tidak menutup kemungkinan orang itu mencuci lagi sepatunya 7 kali dengan lumpur sehingga bersih. Tidak teriwayatkan di dalam hadis itu, tetapi itu menunjukkan hal yang sangat waham atau hal yang sangat tidak mungkin dijadikan dalil bahwa air liur anjing itu suci. Saudara-saudariku yang dimuliakan, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis sebelum ini menyebutkan di dalam Sahih Bukhari hadis sebelumnya bahwa barang siapa yang disentuh oleh anjing dan dia membasuhnya dengan 7 kali basuhan. Salah satunya dengan tanah atau dicampur, jadi air lumpur itu air yang dicampur tanah 7 kali. Ini menunjukkan bahwa hadis yang tadi kita baca bukan menunjukkan air liur anjing itu suci, karena ada hadis lain yang menjelaskan untuk membersihkannya. Maka hadirat yang membersihkannya 7 kali. Anjing di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan orang yang memelihara anjing bukan untuk sebagai anjing pemburu dan bukan untuk sebagai anjing penjaga. Ia memelihara di rumahnya, maka setiap hari pahalanya berkurang 1 pahala, dikurangi oleh Allah SWT setiap hari. Hewan najis itu tidak protes dicipta Allah sebagai hewan najis. Dia tidak mengatakan, "Ya Allah, kenapa kau cipta aku sebagai hewan najis padahal aku selalu bertasbih kepada Allah." Manusia-manusia yang berjiwa lebih busuk dariku di mana-mana, mereka selalu maksiat padamu, mereka kau ciptakan sebagai makhluk yang mulia dengan bentuk yang mulia dan mereka suci. Kenapa aku diciptakan sebagai hewan yang najis? Mereka tidak protes kepada Allah. Besar mana iman kita dengan iman seekor anjing? Banyak kita protes dengan keputusan Allah. Rabbi, kenapa terjadi begini? Rabbi, kenapa terjadi begini? Rabbi, kenapa kau berbuat aku seperti ini? Kita memprotes ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iman kita mana lebih kuat dengan seekor anjing itu? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lihat dalam hadis ini, anjing ini seakan memberi syafaat kepada orang ini untuk masuk surga. Menjadi penyebab dia masuk surga. Karena apa? Karena ia diminum oleh seseorang, ia kehausan diberi minum oleh seseorang. Allah Subhanahu wa taala membalas dengan berterima kasih. Anjing juga berterima kasih di dunia pada orang ini. Allah yang berterima kasih kepadanya dan Allah masukkannya ke surga. Ini masuk surga sebab karena anjing. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah ingin memasukkan hamba-Nya ke surga, walau lewat anjing sekalipun bisa Allah masukkan ke surga. Lebih-lebih lagi Sayyidina Muhammad. Seekor anjing bisa menyebabkan masuk orang masuk surga. Hewan najis di mana semulia-mulia makhluknya Allah yang memang dijanjikan oleh Allah, aku ana awal syafi' yaumul qiyamah, aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat di hari kiamat.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian yang perlu kita renungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang jahat. Salah satunya Fir'aun. Ya. Fir'aun ini kan salah satu tokoh, ya, tokoh besar dalam kejahatan. Ya. Ini kelompoknya masuk dalam kelompok mungkin 10 besar atau 2 besar. Ya, karena ada istilah yang mengatakan orang paling jahat itu Fir'aun, ada yang mengatakan yang paling jahat itu Bulal. Artinya tidak yang dimuliakan Allah, yang mengatakan yang paling jahat adalah Bulal karena Allah Subhanahu wa taala melaknatnya 2 kali dalam satu ayat. Satu ayat 2 kali melaknat Bulal. Tabat ladzida bilahab watab. Tabat ladzida bilahab watab. Tab artinya kecelakaan. Celaka. Dalam satu ayat 2 kali disebut celaka. Enggak ada di Quran satupun hak orang yang dimurkai Allah sampai dikatakan celaka atau dilaknat oleh Allah 2 kali dalam satu ayat kecuali pula. Itu hujahnya. Namun hujah yang mengatakan Fir'aun ini yang paling jahat karena dia mengaku sebagai Tuhan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu kata Fir'aun. Tapi apa yang Allah perbuat kepada Fir'aun? Nabi Musa dan Harun diutus bukan untuk memenggal kepalanya, penggal ke orang mengaku Tuhan. Tapi yang diperbuat waqula lahu qawlan layyina. Kalian Musa dan Harun waqula, kalian berdua katakan kepadanya qawlan layyina, ucapan yang lembut sekali. Layyin, layyin itu sangat lembut. Berucap kepadanya dengan sangat lembut si Fir'aun. Walaupun di akhirnya dia tetap tidak mendapat hidayah, dia tidak mau mengikuti. Tapi lihat, Allah sudah maha tahu Fir'aun ini tidak akan mau beriman, dia akan kufur, dia akan ditenggelamkan di dalam lautan. Allah sudah maha tahu itu. Tapi Allah munculkan di Al-Quran bahwa sebelum kejadian itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berbuat lemah lembut. Allah benar maha tahu ini bakal kufur orang. Enggak bakal masuk ke dalam iman. Bukannya langsung Musa dan Harun, dia tidak, aku tahu dia orang yang tidak akan beriman. Habisi. Bawa pasukan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala berupa darah, berupa wabah belalang dan wabah katak dan lain sebagainya kepada Fir'aun, sampai Fir'aun kebingungan, kalau seandainya engkau singkirkan ini musibah-musibah ini maka kami akan beriman, kata Fir'aun, dan melepaskanmu untuk ikut melepaskanmu pergi dan tidak menahanmu dan Bani Israel dari negeri kami. Namun setelah dihilangkan doa oleh Nabi Musa, hilang musibah itu, mereka malah balik membantai Bani Israel umat Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka Allah SWT benamkan mereka tenggelam. Allah sudah tahu bakal dibenamkan dan tenggelamkan, tidak akan beriman. Dan ini bukan di masa umat kita. Kenapa Allah sebutkan di Al-Qur'an kejadiannya dulu? Kenapa Allah ceritakan? Allah ingin tunjukkan inilah budi pekerti sang maha lembut kepada hamba-hamba yang dimurkainya. Qula lahu qawlan layyina. Lemah lembut. Nanti mulai perlahan-lahan kalau sudah ini dilakukan hasilnya oleh Allah SWT. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada lagi makhluk yang paling jahat yang kita ketahui. Iblis.
Iblis sudah makhluk paling jahat. Iblis sudah makhluk yang paling dimurkai Allah dan paling banyak pengikutnya dan membuat orang-orang menjadi pengikutnya masuk ke dalam tempat yang dimurkai Allah. Iblis berdoa dikabul oleh Allah. Allahumma anjirni ila yawmi yub'atsun. Wahai Allah, tunda siksaku sampai hari kebangkitan. Allah menjawab, "Fa inna kami yang mundalim." Kau termasuk orang-orang yang ditunda siksamu sampai hari kiamat. Langsung Iblis berkata, "Kan ku goda keturunan Adam dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, kan ku bawa agar mereka membawa tidak mengikuti tidak mengikutimu tapi kufur kepadamu." Allah Maha tahu ini si iblis ini kalau diundurkan siksanya dia bakal menggoda keturunan Adam dan akan menjadi sangat jahat. Allah Maha tahu, tapi Allah tunjukkan, ku jawab juga doa. Fa innaka minal mundzirin, ku tunda siksamu sampai hari kiamat. Ya terserah yang menjadi pengikutnya iblis, yang menjadi pengikutnya Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita sangat rindu dengan Nabi kita yang sangat ramah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita perbuat? Kita hanya bisa bersalam dan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa jumpa dengan beliau dalam kehidupan, kita tidak hidup sezaman dengan beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita bersama beliau, bukan bersama iblis dan pasukannya. Maka jauhkan sifat-sifat iblis dari hati kami ya Allah. Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh alaihi rahmatullah, ia salah seorang ma'arif billah saleh, dan dia bisa mengetahui hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu betul hadisnya Rasul atau palsu dengan hanya menciumnya. Hadis itu ditulis, dicium oleh Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kalau hadisnya sahih, setelah ucapan Rasul, hadis itu ada wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercium oleh Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh dengan kehendak Allah. Ini hadis betul. Ini hadis tidak betul, bukan ucapan Rasul. Sebagian muhadis tidak terima, karena kan ada yang mustalah hadis. Namun Imam Ahmad bin Hanbal sering bolak-balik kepada Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh untuk menanyakan apakah hadis ini dhaif atau hadis ini sahih. Sering Imam Ahmad bin Hanbal bolak-balik kepada Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh alaihi rahmatullah. Dari sini kita ambil kesimpulan, Allah Maha bisa membuat panca indera seseorang melihat jauh. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, bahkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa umatnya Nabi Sulaiman yang diberi ilmu dari kitab, maka di saat itu dia bisa membawakan istana Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Ana atika qabla an tadda ilayka tarafuk, aku datangkan sehingga sana itu sebelum kau mengedipkan matamu wahai Sulaiman. Bisa keramah lebih-lebih lagi umat Sayyidina Muhammad. Di sini kita ingin melihat bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, tulisan hadis ucapan sang nabi itu mempunyai wanginya Rasulullah. Kita mewarisinya dan alhamdulillah selalu membacanya setiap minggu Sahih Bukhari, dan juga banyak para ulama berikut juga mengajian Sahih Bukhari, Habib Jindan dan lain-lain, banyak mengajian Sahih Bukhari. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, karena apa? Karena walaupun hanya cuma tulisannya saja, ada wanginya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersiaplah untuk hari-hari akhir di yaumul qiyamah kelak,
hadirin hadirat dan di alam kubur kelak. Rabi'ah al-Adawiyah alaiha rahmatullah, seorang wali wanita salihah, sudah menggali kuburnya sendiri. Belum meninggal menggali kubur. Kan tahu kuburnya ini tempatnya nanti habis dia itu. Kalau kita kan cuma mikirin bangun rumah. Kalau mereka memikirkan untuk membangun kuburnya di perindah. Jadi kubur mau diperindah bagaimana? Benda emas. Cuma juga kubur itu diperindah dengan bacaan Al-Qur'an. Imam Rabi'ah Sayyidina Rabi'ah Adawiyah turun ke kuburnya setiap hari baca Al-Qur'an. Dalam kuburnya naik lagi diterangi Al-Qur'an. Berapa? 7.000 kali khatam Al-Qur'an di kuburnya. Sebelum dikuburkan, sebelum wafat, dia membangun rumahnya untuk setelah wafatnya. Sayyidina Al-Habib, Sayyidina Al-Habib Mustafa Al-Muhdar sahibul Guwaira, Guwaira Hadramaut, Al-Habib Mustafa Al-Muhdar Habib Ahmad Al-Rahmat bin Muhammad Al-Muhdar sahibul Guwaira, beliau mengkhatamkan 8.000 kali kubur. Waktu ditanya, kenapa kau mengkhatamkan 8.000 kali? Masa aku mau kalah sama wanita 7.000 kali, aku 8.000 kali. Hadirin hadirat, mereka berlomba-lomba membangun rumah masa depannya. Kita berlomba-lomba membangun rumah yang akan kita tinggalkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bukan berarti gak boleh bangun rumah, tapi tentunya hadirin hadirat yang saya maksud di sini, pikirkan masa depanmu di dunia dan masa depanmu setelah dunia. Pikirkan kehidupan kita di dunia ini, karena ini modal untuk mencapai kehidupan kebahagiaan akhirat. Kalau di dunia kita berantakan, di akhirat kita lebih berantakan lagi. Tapi perbaiki diri kita, apa kalian dalam sekolah atau dalam pekerjaan atau dalam perdagangan, perbaiki dan perbaiki dan perbaiki hari-hari kita, dan jauhi kehinaan, jauhi kehinaan, jauhi kehinaan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa qala wa amila 'amalan salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik dari orang yang menyeru ke jalan Allah dan beramal saleh dan berkata, sungguh aku dari kelompok orang-orang yang muslim. Nuzulan min Ghafurur Rahim. Limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah atau jawablah orang yang berbuat jahat kepada kita dengan yang lebih baik, lebih lembut. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah nanti banyak kau bainahu pada racun ka'anahu waliyum amin. Ini kejadian Nabi SAW dan Abu Jahal. Nabi dan Abu Jahal sangat memusuhi Nabi. Allah SWT berfirman, tidak sama. La tastawil hasanata wala sayyi'ah. Tidak sama kemuliaan, pahala atau yang diajarkan oleh Rasul SAW dan dosa yang diajarkan oleh Abu Jahal, yaitu menyembah berhala. Tentunya tidak sama. Infak bila dia asyad, kalau dia mencacimu atau mendebatmu, jawab dengan yang lebih lembut kalimat-kalimatnya. Infak bila dia asyad, kata lebih banyak kubainah wa'adawam karena waliyum amin. Sampai kalau seandainya ada permusuhan dari antara keduanya, maksudnya Abu Jahal memusuhi Nabi SAW, maka jadilah engkau wahai Muhammad seakan-akan engkau seagama atau sekelompok dengannya. Padahal tentunya beda. Nabi Muhammad SAW tetap muslim, tapi perbuatlah dirimu seakan-akan sama dengan teman-teman mereka, karena waliyun amin. Demikian indahnya perintah Allah untuk
dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala waktunya dan terlalu lama. Masyaallah. Mohon maaf kalau seandainya waktunya terlalu lama karena kan sekarang subuh cepat. Jadi kita berusaha memajukan majelis jam 8.15, tapi saya sering telat juga tentunya. Jadi subuh kita cepat kan sekarang ya, 4.20 ya, 4.20 sudah dan subuh sekarang. Jadi majelis semestinya jam 10 sudah bubar. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, tapi hadirat kita di majelis ini insya Allah membawa keberkahan kepada kita. Lebih baik di sini 15 menit daripada 15 menit di luar. Jadi hadirat yang dimuliakan, dan maksud saya di luar-luar sana, bukan kalian tuh yang di luar di teras masjid dan di ruang di sebelah di gedung Samsung, bukan. Sama-sama mulia kita, alhamdulillah ya, karena bersambung maksudnya di luar sana di mana-mana ya, 15 menit sana dan 15 menit di sini. Ini kita kira kita teruskan dengan doa dan memanggil nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita. Faqulu jami'an ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai yang Maha Dermawan, wahai yang sangat menginginkan kami dekat kepada-Mu, menjadikan setiap pahala kami 10 kali lebih besar hingga 700 kali lipat, dan menjadikan dosa hanya satu saja, tetapi bisa pula Kau limpahi pengampunan. Siapa yang punya kebaikan seperti ini selain-Mu ya Allah? Sungguh tiada kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, memasukkan surga untuk hamba-Mu walau hanya sebab seekor anjing. Jika Kau kehendaki memasukkan hamba-Mu surga, Kau masukkan walau sebab seekor anjing. Ya Allah, hanya memberi minum seekor anjing yang kehausan, bagaimana dengan yang memanggil nama-Mu ya Allah, merindukan-Mu ya Allah. Beri kami kerinduan, beri kami kerinduan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, memang belum pantas bagi kami untuk kepada-Mu karena terlalu banyaknya dosa-dosa kami. Bagaimana pantas hati ini menyimpan kerinduan pada-Mu, tapi itu persangkaan kami. Namun kami bersangka baik kepada-Mu, Kau jauh lebih baik dari yang kami sangka. Salahkah kami ya Allah? Kau jauh lebih baik dari yang kami sangka ya Allah. Maka oleh sebab itu turunkanlah gelombang cahaya kerinduan ke dalam jiwa kami kepada-Mu ya Allah. Dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kami, dalam sekolah kami, hati kami tetap jadikan ada kerinduan kepada-Mu ya Allah. Dalam keadaan apapun hati kami ada keinginan makan dan minum. Keinginan makan dan minum tetap ada, tidak pernah lepas di hati kami mulai bangun hingga tidur. Kami ingat bangun makan pagi, kami ingat siang, akan makan siang. Kami ingat nanti malam aku akan makan malam. Wahai Allah, jadikan kami rindu pada-Mu lebih dari itu, lebih. Pagi hari rindu kepada Allah,
saat keluar dari rumah rindu kepada Allah, saat di dalam rumah rindu kepada Allah. Ya Allah, kami tidak lupa memakai pakaian. Kami tidak lupa warna pakaian kami. Maka beri pula kami kerinduan, ya Allah, untuk berjumpa dengan Zat yang mahal, indah. Orang yang merindukanmu tidak akan kau siksa, ya Allah. Hadirin hadirat, jika saat ini hatimu sedang rindu ingin jumpa dengan Allah, maka saat ini Allah sedang rindu kepadamu. Ya Allah, diriwayatkan di dalam tafsir Imam At-Tabari, ketika seorang sudah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala memanggil seorang dari mereka, kau di hari anu tanggal sekian berbuat kesalahan, bersangka buruk kepadaku, betulkah hambaku? Dia menjawab, betul wahai Allah. Engkau di hari anu, di tempat anu, tanggal sekian kau menyangka buruk kepadaku, betul, betul wahai Allah. Bukankah telah kau ampuni? Allah berkata, telah kau ampuni dosa-dosanya. Kau sudah di dalam surga. Dan di saat-saat kau mengingatku, saat-saat itu aku sedang mengingatmu. Ya Allah, Allah akan berfirman kepada mereka yang hadir di majlis-majlis zikir, kalau mereka sudah masuk ke dalam surga, maka Allah berkata, saat kalian dulu berzikir di dunia itu, saat itu aku sedang mengingat kalian. Saat kalian merindukanku di tempat anu, di hari anu, saat itu aku sedang merindukan kalian. Ya Allah, ya Allah, alangkah indahnya Allah, alangkah indahnya hati yang terhubung dengan kerinduan Allah. Cahaya terbesar yang dibawa makhluk yang paling rindu dan paling dirindukan Allah, Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan jadikan kami bosan berpikir padamu. Di antara kami telah berpikir untuk meninggalkan majlis, untuk berhenti dalam menyebut namamu, untuk aktivitas lainnya. Aktivitas apa selainmu yang lebih mulia? Ya Allah, ya Allah. Namun demikian lemahnya kami, beri kami kekuatan untuk berzikir bersama dan berzikir sendiri masing-masing di tempatnya. Ya Allah. Salah satu kelompok yang dinaungi Allah, rajulun dzakarallah fafadat ainah, riwayat sahih Bukhari. Salah seorang yang dirindukan, yang dinaungi Allah, Salah satu kelompok yang dinaungi Allah di saat tidak ada naungan selain naungan Allah, adalah orang yang ketika mengingat Allah mengalir air matanya. Ya Allah, air mata kami mengalir karena sedih, ditinggal kerabat atau terkena musibah atau lainnya. Mungkin air mata kami belum pernah mengalir merindukanmu, ya Allah. Air mata ini akan bersaksi di hadapanmu, kami tidak pernah mengalir untuk kerinduan padamu, wahai Allah. Ya Allah, pengampunanmu, kelembutanmu, kasih sayangmu, ya Allah, ya Allah. Keluhuranmu, keindahanmu, kesucianmu, bukalah, kenalkan kepada kami, ya Allah. Ya
limpahi kami kedamaian dan ketenangan. Juga bagi kota kami, limpahkan kedamaian dan ketenangan. Juga bagi bangsa kami, limpahkan ketenangan dan kedamaian. Ya Allah, limpahi hujan hidayah, hujan rahmat, bukan hujan yang membawa musibah. Ya Allah, jauhkan perpecahan di antara kami, persatukan kami, wahai Allah, dalam keluhuran, dalam kasih sayang, dalam kedamaian. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ikhlas dari hatinya, Allah haramkan dia dari api neraka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Al-Azimul Hadim, la ilaha illallah, Rabbul Arshil Azim. Kenapa saya selalu membaca ini di akhir? Karena sebagaimana riwayat Sahih Bukhari pernah kita baca bahwa Rasul jika datang musibah membaca ucapan itu, jadi saya selalu ulang-ulang supaya kalian hafal. Nah, itu diajarkan oleh guru mulia kita juga Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib Al-Abdullah Al-Muslim. Beliau menyampaikan itu, mengajarkan kepada kita untuk bahkan mentalkinkannya kepada kita untuk mengucapkannya. Jadi kita kalau terkena musibah, perbanyak kalimat itu, Allah Subhanahu wa taala akan segera menyingkirkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala musibah. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala cobaan-cobaan yang sangat menyulitkan kita. Allah mempermudah segala masalah kita, menjauhkan segala hal-hal yang menyulitkan kita dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, lahir dan batin. Selanjutnya berjelas setengah jam biar ridho karena Allah. Ya, ridho karena Allah. Allah yang mau kalian duduk masih di sini seperempat jam lagi dari tadi di 10:15. Sekarang 10:30. Allah yang mau kalian lebih lambat lagi di sini. Allah Subhanahu wa taala ingin melimpahkan cahaya dan nur kepada kita dengan menyebut namanya dan dengan berzikir kepadanya. Nah, selanjutnya kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketemu enggak bisa, paling tidak bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu doa penutup sebagaimana biasa oleh dasar juga kalimat tauhid oleh guru kita yang kita cintai, Fadilatul Sayyid Jalilullah Al-Habib bin Muhammad Tawir Al-Abbas Matanallahu. Ingat hadis Rasul, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, Allah haramkan dia dari api neraka.
Jadi akhirat makanya tadi talking nanti ada hari pun kita mengikutinya. Kenapa? Supaya Allah apakah cukup dengan la ilaha illallah udah? Enggak usah lagi ngapa-ngapain. Enggak usah sholat, enggak usah zakat, enggak usah puasa. Allah haramkan dari api neraka. Orang yang ikhlas mengucap la ilaha illallah itu akan dibimbing oleh Allah bikin sedikit-sedikit hingga dia sampai kepada keluhuran dan tidak wafat kecuali dalam husnul khatimah. Haram dari neraka. Demikian yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan dari dalam hati kita mengucap la ilaha illallah itu hidupkan seluruh keinginan yang baik dan banyak mematikan keinginan-keinginan yang buruk. Kita bersalam kepada Sang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersalam kepadaku, aku menjawab salamnya." Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mohon doa. Ya Rasulullah
sayyidina Muhammad al-Habib al-Mahbub alladhi tata'ashshadu al-arwah wa tahinu ilahi al-qulub syafi'a al-ilal wa mufarrij al-kurub wa ala alihi wa ilahi mansub. Allahumma ajalna sabaqa ziyadatan fi din wa barakatan fi al-umur wa sihatan fi al-jisim wa sa'atan fi al-rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan min al-hisab wa amanan min al-'adhab وجوازنا على الصراط نصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا أرحم